Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara nak masak rendang sate. Okey. Okey, mak apa dia? 1 kilo daging. Okey. 1 kilo daging. Jintan halus 1 cangcah makan. Jintan kasar 1 cangcah makan. Okey. Pok ketumbar 2 cangcah makan. 2 cangcah. Bawang putih bulanan tulang ya. Dulas. Halia dah 2 inci. Pandai-pandai hampa dah letak banyak. Serai tengok. Serai dan serai. Tapi berapa ni bawang batang? Yang besar 5 batang ataupun 6 batang serai. Untuk berapa kilo? 1 kilo lah. Untuk 1 kilo. Kalau yang untuk 1 kilo so ni kan? Haa ni. Haa ni untuk 1 kilo. Lepas. Okey. Daging ni kita potong kecil-kecil eh. Ni Chef Zuhilmi. Siapa tanpa makanan boleh terus direct ke dia punya FB dia. Kita rendam dulu jintan manis. Kita rendam 1000. Kunyit sikit. Okay, untuk bawang 1 kilo bersamaan dengan 6 biji bawang. Kalau halia, kalau dia dalam 2 inci. Sama-sama ni untuk 2 kilo. Okey. Lengkuas berapa? Lengkuas banyak ni. Okey, ni lengkuas eh. Ha, besar ni je lengkuas. Besar ibu jari. Besar ibu jari. Tengok ibu jari lah kalau ibu jari kecil. Kalau ibu jari ni satu je. Ha, kalau jenis bak kecil tu gerabak besar tu satu je. Kalau kecil halus, ha, letaklah 2 ya. Yeah. Okey, kemudian barang-barang yang kita dah potong halus tadi masuk. Ya. Yeah. Ha, dah di blender eh. Untuk dam dengan dia dengan daging. Ini yang kunyit nak pakai kunyit hidup boleh. Kunyit boleh pakai kunyit serbuk boleh, kunyit hidup pun boleh. Tapi jangan jadi kunyit eh. Ha, biasanya kita orang kalau kat rumah ni biasanya dulu pakai lada kering, tapi bila dah jumpa satu lada giling yang sedap, ha, ini memang kita orang gunalah. Setelah lebih kurang dalam 3 tahun jugalah pakai apa ni, cili giling. Cili giling Sahalan. Blend. Okey, kemudian sediakan ni yang panggil apa ni? Gula Melaka. Gula Melaka ni kita carik-carikkan dengan pisau. Okey, masukkan yang kita dah blend tadi. Jadi kita mana yang rempah tadi tu yang panas tu, kita mau blenderkan dia dengan ini. Okay, garam cukup rasa. Okay, tambah gula. Okay, ni kunyit eh. Tambah kunyit sikit nak bagi warnanya agak kekuningan, pekat, menarik. Tambah sikit perisa Ajinomoto. Perasa Ajinomoto. Kemudian kita gaul lah semua bahan-bahan tadi kita dah masukkan. Gaul untuk kita damkan lebih kurang 4 jam. 3 jam, 4 jam. Supaya daging itu sebati dengan bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi. So kalau macam kurang masa sikit boleh tepuk-tepuk lah apa yang patut. Terlupa eh, dah sekali dada eh. Ha, ini penting eh, kalau tak rasa apa nanti. Rasa rempah dia, pedas tak rasa. Okey, masukkan lada tadi, lada cili giling tu. Kalau satu ni, kalau satu kilo satu ni. Ha, okey, satu sendok. 2 kilo, 2 sendok. Okey. Sebetulah nak pedas ke, tak nak pedas. Sebetulah nak pedas ke, tak nak pedas. Pedas tu lebih sikit.
sampai kita perapkan sehingga 3 jam barulah kita goreng. Faril, Faril, Faril.